Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, di video kali ini aku gak sharing tentang kegiatanku guys, tapi aku sharing tentang seorang TKI di Malaysia ya. Dia adalah TKI Medan Pulau Brian, belakang kantor PM. Keadaan dia sudah memprihatinkan. Aku ini baca dari Facebook ya, yang lewat di berandaku. Katanya stok makanan sudah nggak ada. Terus yang kedua, keadaan dia lumpuh. Alamat di Sah Alam Section 25 Sri Muda Jalan Tenang 2526 sebelah Tadika. Semoga ada teman-teman yang areanya dekat situ ya, bisa turun ke lokasi kalau boleh keluar dari tempat teman-teman yang ada di Kuala Lumpur. Ini mana sih? Aku gak tahu. Yang ada di Kuala Lumpur atau di area mana aja ya, intinya yang deket ya. Dan semoga pihak kedutaan Indonesia imigrasi segera memberi bantuan kepada masnya ini, kasian sekali guys. Ini videonya dia mau ke toilet ya. Dan ini ada lagi. Nanti akan aku putar di setelah ini ya.